Pagi, ini short update untuk tabung yang sudah mulai tanggal 11 kita tambal ya, yang bocor itu. Kita lihat pakai tisu. Ya, benar-benar kering ya. Jadi tambalan yang kemarin itu bisa setahun mungkin, bukan sementara. Jadi cukup efektif untuk pakai super glue. Sudah jalan 11 hari, sekitar 300 km pemakaian, masih lancar, jadi tidak ada kebocoran dari tambalannya. Sebenarnya kita sudah beli juga ini untuk apa APV punya ya. Yang membedakan kalau punya Aerio ininya agak turun ke bawah. Nah, ini saya kurang tahu nanti untuk selangnya gimana. Akhir-akhir ini ya mungkin bisa diatur kalau selangnya sampai. Terus yang membedakan lagi adalah ketinggiannya. Ini lebih tinggi punya APV, jadi ini nanti bracketnya harus diatur lagi. Mungkin diturunkan atau agak maju ya, jadi agak ke sini nih, masih ada jarak ya, masih ada jarak. Mungkin di sini sudah banyak teman-teman yang mengaplikasikan, cuman nanti ya kalau pas kita bikin, nanti kita bikin video lebih detail lagi untuk itu. Harganya 105.000 ori SGP punya APV. Kalau yang punya Aerio ya sekitar 400-500an, makanya ya kita lihat aja ya apakah memang lebih hemat dari segi kualitas. Harusnya sih kalau SGP lebih terjamin ya. Oke, demikian sekian update. Tapi kalau ini ternyata lancar-lancar saja ya, ini hanya untuk cadangan. Oke, terima kasih, jangan lupa klik like dan subscribe.